Kembali lagi di Akar Hutan Channel. Kali ini kita akan membuat gelang ya, King Leonidas. Kita pakai beadnya dari Covenant. Ini berbahan brass. Kita membuat gelang Sanctify kali ini dengan hot grain-nya 2 meter dan kemunya 2 meter serta bagian tulang ya, tulang dalamnya itu sekitar 80 cm. Di sini kita tidak menggunakan buckle, tapi kita akan membuat loop dan endingnya dengan diamond knot. Oke, jika sudah membuat loop seperti ini, kita akan masukin beadnya. Oke, kita mulai rajutannya. Untuk jenis knot Sanctify, oke, yang kanan kita masukin yang bagian tengah ini, mulai dari bawah ya. Lalu yang out grain-nya dari bawah juga menuju ke kanan kemunya, sama juga sebelah kiri juga dibalas di kemu atas. Oke, sambil ditarik bersamaan. Untuk jenis Sanctify punya karakter tersendiri ya, dibanding dengan yang lain, karena kita semuanya harus menggunakan tenaga yang konstan agar hasil dari knot Sanctify ini tidak berantakan. Jadi kita harus benar-benar satu sama lain harus kita rapat, kita tarik. Karena tadi lingkar tangannya 19 cm, jadi kita plus 3,5 ya, jadi 22,5. Ini udah sesuai, tinggal kita buat endingnya aja pakai diamond knot.
Untuk bagian yang ini, yang kanan, kita putar ke kiri setengah lingkaran, lalu masuk bagian tengah dari bawah. Oke, tarik pelan-pelan. Untuk bagian tali yang kiri, kita putar setengah lingkaran ke kanan, masuknya dari bawah. Oke, ini kita tarik satu-satu ya, biar rapi. Oke, udah jadi diamond nut-nya, jadi kita coba masukin ya. Oke, pas.